menyaingi, berjaya untuk menghalang larian yang dilakukan oleh Bataya. Peluang sekali lagi. Ah, kali ini oh, kad merah. Kad merah untuk Harold Gulon kerana itu adalah kekasaran. Dia merupakan orang yang terakhir yang berada di situ. Peluang untuk dia telah menafikan peluang untuk jaringan gol. Kedudukan yang betul-betul berada dalam kawasan penalti. Kedudukan yang terpaksa dilakukan sesuatu untuk menghalang, namun tindakan itu sebenarnya, tindakan yang dilakukan oleh Gulon adalah tindakan yang telah mengundang padah, menyebabkan beliau dilayangkan kad merah. Kita perhatikan bagaimana tangannya dalam cuba menghalang larian Tipre. Namun kedudukan itu saya percaya berlaku di luar kawasan penalti. Inilah satu tindakan yang cukup berisiko yang diambil oleh Harry Gulon, menyebabkan Pahang kehilangan seorang pemain dalam aksi yang baru saja berlangsung selama 18 minit. Jadi peluang untuk Badrul Bakhtiar maupun Rabi Ataya ketika ini untuk Kedah. Badrul cantik. Oh, tapi tindakan yang baik dilakukan oleh Zarif Irfan. Satu